Halo semuanya, balik lagi ya guys ya bersama gua di channel Mia TikTok. Jadi di video kali ini gua bakalan solo rank ya guys ya. Di sini gua ngelawan Iritel dan Lolita ya. Salah satu counter alami Mia guys. Mia kalah lawan Iritel, sedangkan Lolita mengcounter hero-hero marksman cuy. Jadi di sini gua bakalan nunjukin sih gimana cara gua ngelawan Lolita dengan Iritel guys. Oke, santuy aja. Di sini gua ngambilnya skill 2 ya. Kenapa Bang ngambil skill 2? Supaya bisa menjangkau last hit minion cuy. Karena di sini Lolita yang ngilang, kita mainnya aman aja. Tuh last hit. Seharusnya Lolita di rumput atas ini atau bawah ini, guys. Last hit kan lagi. Nah. Ini usahakan last hit juga, guys. Sap, last hit 110 tuh. Oke, Lolitanya udah join sana ya. Wah, Iritel roaming guys. Ini saatnya kita langsung cepat-cepat. Kita dapat full plating nih. Rame banget ya. Wah, Iritelnya nggak rugi, dia dapat kill soalnya. Santuy. Full plating. Oke, 257 tuh lihat perbedaan gold gua dengan Iritel. Sangat tidak disarankan ya guys ya. Sabar ada Lolita guys. Sangat tidak disarankan buat ngeroaming di early game cuy. Nasib. Nice. Slow. Nih guys, kena nih. Iritelnya lah. Mati tuh. Mati ya guys, Iritelnya. Nice. Ini Lolita ngedev sini, jadi kita jangan maksa guys. Tuh. Kita ngambil ini aja. Lihat, menit 2.25 udah jadi Windtalker. Perbedaan gold langsung 300 guys. Lumayan jauh ya. Nih, lance. Udah sprint. MMS. Lock nih. Mati nih. Nice. Lolitanya rada ngeselin dikit ya. Gua fokus turret guys. Apa sih Lolitanya nih? Ngeselin guys Lolitanya guys. Sabar. Wah, duit gua udah beda 1000 guys. Ulti gua 7 detik, mainnya aman aja. Tunggu ada ulti baru gua berani main agresif cuy. Tuh di sana tuh Iritel. Ada Kagura tuh, ada payung. Ada Roger juga. 4 orang di bawah, guys. Gua bakalan lebih safe tuh, beda duit 1000 ya di early game. Awas dibalikin. Gua masih ada ulti slow. Di sini gua balik aja dulu, guys. Ada Kagura di situ. Iya, dia kira gua bakalan recall di rumput. Flicker dong palir. Awas. Aduh, mati. Rame cuy, 3 orang. Inspire gua ready, yuk. Bantu defend. Nice. Yang penting gak jebol aja sih, guys. Ih, mainnya ditempel kayak gitu. Malesin. Ini kenapa Lolitanya, guys?
Yuzo nggak bisa main. Oh mengerti dia. Ah dapat gua guys, kalian lihat. Pakong aku. Ini gua skill 2 lagi. Mati nih. Flicker deh guys. Tangkap. Dapat, gila iri. Lolitanya mengorbankan diri, cuy. Eh kena, ya mati juga tuh. Cepung. Eh, nggak ada lelenya. Kalau ada lelenya langsung mati tuh guys. Osos, dorong. Warix gua ada full combo sini. Cuma masalahnya dia ditemenin Kagura aja. Dapat gua. Kabur nih guys. Lolita di atas, kita bisa agresif dikit. Kita coba roaming ke mid guys. Duh rata dong. Rata dong kalau kayak gitu. Oh beda gold udah 2000 guys. Gue tinggal fokus farming aja kalau udah kayak gini. Lance guna dikit. Ngamuk lo palirnya. Bawa nih 2 orang guys. Tuh Lolita udah nungguin situ. Clear lane, situ ada Lolita. Pikir pakai akal kan. Musuh udah berdebat aja nih guys, gua lihat nih. Sini guys. Kita bakalan ngeciduk Irithel guys. Caranya begini ya guys ya. Gua ada full combo nih. Irithel bakalan lewat sini karena dia mau nge-defend turret ini. Nih lihat ya, lewat dia kan. Irithel mati. Tuh, begitu guys cara menciduk Irithel ya. Membaca pergerakan musuh seperti itu cuy. Oke bagus, farming habisin aja. Habis itu kita solo turtle guys. Gak tahu juga kenapa lanceku gak mau turtle ya. Agak lain emang. Fokus dulu farming. Nice. Kalo udah kayak gini ambil aja bak merah guys. Supaya makin apa bang? Supaya makin gacor tuh. Kena tuh Lele. Backup. Nah gini bikin WON cuy. Ulti gua 16 detik. Sabar aja. Kita farming ambil ini dulu. Ambil kelomang, bersihkan lane. Jadikan WON supaya apa bang? Supaya bisa lebih barbar guys. Supaya gua ready nih. Kita tunggu Irithel-nya lagi gini guys. Seharusnya dia mutarin sini ya. Seharusnya ada yang defend di sini sih guys. Irithel lah, Irithel atau Yuzhong. Yuk lewat dong. Nah Irithel lewat lagi, 2 kali terciduk ya guys ya. Tuh, instant kill by Mia TikTok guys. Sangat-sangat instant kill cuy. Mid dulu gak sih bang? Mid-nya harus dijebolin sih guys. Begitu guys kalau combo Mia guys. Kalian harus pandai baca pergerakan musuh sih. Sabar. Turret. Ayo mid dulu. Kagura gak bisa defend. Aduh. Oh mati juga tuh. Fokus turret guys. Yo, yang jadi bikin malefic. Load dulu. Ini blunder nih. Astaga. Aduh, hampir ketekan WON guys. Kalau udah blunder kayak gini, ntar yang dapat load tuh musuh guys.
Kena mati. Nice. Ya Allah dong. Sini lance. Mumpung enggak ada Roger, guys. Yang bilang nih replay nih ya, guys. Gua sambil main ya. Soalnya masih ada aja yang komen. Aduh, bot merah. Di road. Gua jalanin lane bawah, guys. Perbedaan duit tuh lihat tuh. 3000, cuy. Capek jadi mage kalau kerke romer mungkin. Apalah palingnya nih, nggak kebagian kill, ngamuk nih guys. Yang penting mah menang aja cuy, gak usah muluk-muluk lah. Mereka di atas semua. Midnya kawan. Lane dulu nggak sih kawan? Wah, kelar ini guys. Kelar mah ini gamenya. Kenapa coba dia nih? YZ mending AFK aja. Nih guys, gua kill Kaguranya guys. Dalam base nih. Woi, keluar kau Kagura. Enggak asik dia guys. Udah ke N aja ya. Gila sih guys. Nih tips kalau kalian ngelawan Lolita atau plus Irithel guys. Karena Irithel nih lagi most pick ya, tier S deh guys. Ditambah lagi ada counter yaitu Lolita cuy. Kalian pandai-pandai aja baca pergerakan musuh. Skill kalian ready, gold kalian unggul, dah kelar gamenya guys. Tapi di sini gua enggak MVP ya. Yang MVP malah si Dirotnya. Dua stupid report. Sampai ngamuk-ngamuk musuhnya guys ketemu Mia TikTok guys. Oke, sekian aja konten kali ini. Makasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. And bye-bye.